PR sembar. Kalau di sini untuk manusia dan sepeda motor, jadi kalau dimungkinkan Pak Wali, kami mohon izin dibuka juga di jalan yang kita di atas. Ini bisa kalau tinggal dipadatkan apa permukaannya, mobil bisa lewat. Ya. Bisa lewat masuk sungai kan sudah buka. Berarti tidak perlu pakai kayu. Gitu ya? Pakai kayu untuk sepeda motor dan manusia. Untuk yang di atas. Yang di sini karena bukan ini yang di atas itu tidak perlu pakai kayu. Berarti. Tidak perlu. Hanya izin ini dia. Pak. Ini dia jembatan. Itu kan jembatan darurat. Ya untuk motor dan pejalan kaki ini terutama Pak. Nah, ini berarti yang di atas atau di bawah? Di bawah. Kalau berarti kalau di atas sana bisa dibangun, berarti tidak perlu kayak pakai kayu gitu, enggak perlu. Tidak perlu. Karena izin Pak. Karena di sebenarnya yang di waspada sekarang bukan kondisi banjir yang sekarang, karena kalau ikut di sini banjir yang harus diantisipasi itu banjir nanti bulan Mei. Yang ini dikhawatirkan kalau kita bangun selesai bulan Mei debit hujan, intensitas hujannya tinggi, bisa rusak ini Pak. Kita evaluasi ulang Pak ya. Siap. Karena ini banjir kita ini kemarin banjir itu karena siklus siklon siro ya. Tapi tiap tahun itu banjir di sini bulan Mei. Jadi kemarin Pak Wamen kita persiapan pelak perbaikan ini kan tidak bisa lagi berjalan kaki sama motor sementara kita bangunkan dulu itu konsep kemudian nanti sesuai dengan arahan Pak Wamen ya, mobilnya berhenti sampai di sini saja. Iya. Misalnya kita pakai mobil. Tapi kalau di atas sana itu kita tidak perlu pakai jembatan begini berarti mobil bisa lewat. Tapi lewat sungai. Lewat sungai bisa. Ya, takutnya kalau permukaan air naik tetap aja sama tetap berkenan sama kita berhenti juga. Jadi memang jembatan ini harus ada untuk orang. Ini tetap ada untuk orang manusia dan mobil lewat. Logistik bisa nanti kalau perlu pun bisa lewat. Kemudian harus dipikul lagi dipindahin kan gitu ya. Bisa Pak, motor sama pejalan kaki bisa, itu yang kita utamakan dulu. Sampai ke pinggir bisa. Sementara mobilnya nanti kalau kita balik bisa lewat situ enggak? Tidak ya? Tidak bisa kan? Kita harus jalan kaki ke sini. Oh, jalan kaki sini. Karena jembatan ini juga kita baru buka jalur juga Pak. Yang bawah ini. Iya. Jalan kaki. Kita lihat bawah dari jembatan. Ini baru buka dari kapan? Seminggu. Karena panjang ini kan hampir 300 meter. Berarti ada yang ngatur itu semua. Kalau itu 2 meter ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa dilihat. Mungkin mau lihat apa? Boleh. Ayo. Dari mana maksudnya?